Yap, teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam, selamat menjelang dini hari di planet manapun subscriber berada. Video kali ini kita kembali lagi masih berhubungan dengan percukuran duniawi, teman-teman. Video kali ini kita mau bahas merek silet Navi, ya kan? Silet Navi ini saya beli di Lazada harga 30-an ribu, teman-teman. Satu pak ini si 5, satu lembar, total ada 20 pak, jadi 100 piece. 100 mata, 100 piece. Menurut saya ini silet ini paling tajam ya teman-teman, lebih tajam daripada merek London seperti ini ya. London yang 5+1 ini pokoknya lebih tajaman merek Navi, teman-teman. Ini bukan endorse, ini bukan iklan, pokoknya ini menurut saya ini ya buat teman-teman ya di sesama kang cukur. Nah, ini mungkin ini dibandingkan dengan merek Astra atau London Brick ini agak tipisan, lebih tipis ya, tapi menurut saya enggak ngaruh karena saya menggunakan ini tempat pengerokannya seperti ini, tempat yang saya modifikasi, jadi saya enggak begitu ngaruh karena saya tidak menggunakan rasur yang dipatah kayak gitu, enggak. Dengan harga 30.000 dapat 100 piece, menurut saya ini recommended banget ya teman-teman. Semoga ini bukan promo, semoga ini bukan harga pancingan ya buat para kang cukur yang ingin membelinya ya. Semoga harganya tetap di angka range kisaran 30-an ribu. Ini Navi ini saya belum menemukan KW-nya ya teman-teman, tapi yang jelas itu kalau lembaran secara fisik itu ada hologramnya, yang di lembarannya itu jika beli lembaran itu ada hologramnya. Terus ini recommended banget ya teman-teman, untuk di tahun 2023 ini menurut saya ini silet paling tajam ya teman-teman untuk saat ini ya. Jika kita flashback ke belakang 5 tahun ke belakang, mungkin ya yang lebih menurut saya yang tajam itu London Brick yang versi lawas, terus Supermax itu juga tajam, Astra apalagi ya, itu dulu. Karena sekarang banyak KW-nya, entah itu KW-nya, entah itu di downgrade dari perusahaannya atau gimana, yang jelas waduh sekarang kalau ketahuannya itu gini teman, kalau ketahuannya kalau buat ngerok botak licin atau gundul licin, gundul plontos itu waduh, itu baru ketahuan silet tajam apa enggak tajam, itu baru ketahuan teman-teman. Jadi kalau Navi ini mau buat nyukur botak licin itu jelas sat teman-teman, enggak krek nyangkut itu enggak, kalau ini langsung ser ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan dari pihak Navi sekali lagi ya dipertahankan kualitasnya dan jangan dinaikkan harganya, pertahankan di range kisaran 30-an ribu ya teman-teman, kalau bisa di bawah 30.000 harganya. Oke teman-teman, jadi jangan ragu beli silet ini bukan promo, ini bukan endorse, ini cuma berbagi pengalaman aja, video dokumentasi buat berbagi pengalaman bahwa di tahun 2023 menurut saya silet tertajam ini silet merek Navi dengan harga yang ekonomis, harga yang terjangkau, dengan kualitasnya ya setara menurut saya ini setara dengan harganya ya teman-teman, sebanding dengan harganya. Tapi dengan harga murah, kualitas wah, digituin aja lah biar seneng. Pokoknya tajam daripada merek-merek tipe lainnya. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jika teman-teman ada berpengalaman udah mencoba merek Navi, tolong tulis di dalam komentar. Salam satu puting. Cukur rambutmu
sebelum kamu dirapikan.